zuhur ini. Kamu teh kenapa, Jang? Kesal saya sama pacarnya Bu Iin. Sok ganteng. Perasaan saya teh mau mengingatkan, Jang, kamu jangan ikut-ikutan nyebarin gosip seperti Dudung. Gosip apanya? Saya lihat sendiri kok. Apaan sih ini? Perasaan saya teh mau ngasih tahu kamu, Kar. Kata Ujang, Bu Iin pacaran sama Mang Apip. Astagfirullahalazim. Kamu teh jangan aneh-aneh, Jang. Yang aneh itu Casmat, Kar. Siapa juga yang bilang Bu Iin pacaran sama Mang Apip? Perasaan saya teh mau nanya, terus pacaran sama siapa, Jang? Itu, sama yang terakhir datang ke musola. Kang Alex? Gak tahu saya namanya. Gak berkah ini. Perasaan saya teh mau ngasih tahu kamu, Jang. Kamu gak bakalan bisa ngelain Kang Alex. Perasaan, biarin aja, Kang. Lihat nanti. Saya bisa merebut Bu Iin dari tangan Kang Alek. Amin. Nah, begitu dong. Doain. Solider. Biar berkah. Ya, berkah, Jang. Berkah. Jadi benar. Rumah ini gak dijual? Enggak tuh, Pak. Yang punya rumah ini mau pulang dari Jakarta. Kalau gak salah, anaknya yang tabrakan sudah boleh pulang dari rumah sakit. Ah, ya udah. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibohongin saya sama Mulyadi.